Look at this dude. Bertemu lagi kita dalam Intan Visual Channel. Okay guys, jom kita tengok apa yang kita ada untuk hari ni. Nasi lemak 3 bungkus. Nasi lemak mana ni? Okey, nasi lemak Mak Ngah. Itu tajuk dia kita untuk minggu ni. Okey, mana nak dapat nasi lemak Mak Ngah? Anda tengok belakang pun anda dah tahu. Sudah pasti di Asam Pedas Kampung Baru, Man Cafe. Okey guys, nasi lemak ni tak ada pada waktu petang, tak ada pada waktu pagi. Dia cuma ada pada waktu malam. Start beroperasi pada jam 7.30 sampailah 10 malam. Dan kau jangan salah sangka eh. Jangan tersalah datang. Kalau kau datang pukul 10, confirm-confirm dah habis. Tapi selalunya pukul 9 pun dah habis. Jadi datanglah sebelum pukul 9. 7.30 tu kalau boleh beratur dah lah siap-siap. Ya, nasi lemak Mak Ngah. Okay guys, nasi lemak Mak Ngah, aku tak boleh dah tunggu lama pasal makan. Tapi sebelum tu jom kita tengok dulu sizing dia. Sizing dia macam nasi lemak biasa. Nasi lemak jimat lah orang kata. Harga dia pun jimat, RM1.20. Okey, untuk RM1.20 ni, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Sambal dia merah be. Sambal dia merah. Kau duduk sekejap. Dua. Aku nak makan satu je dulu. Nice. Kalau kau boleh tengok kat sini, sambal dia merah. Dia ada timun. Dia ada timun. Dia ada telur suku eh. And then ada ikan bilis. Ada sambal. Kacang je tak ada. Ya kot, kacang tak ada kot. Biar aku check. Aku pulang pasti. Ha, betul, kacang tak ada. Tapi tak apa, kacang tak ada pun tak ada masalah. Kacang buat tumbuh jerawat je, tambah minyak kat muka. So, tak payah jerawat. Eh, tak payah jerawat pula. Tak payah kacang. Okay. Ha, ni aku tak boleh tunggu. Jom kita try sambal dia dulu macam mana. Okay guys, kita rasa sambal dia dulu. Bau dia, kalau kau sebelum buka, kau selepas buka, bau dia sama. Yalah, bau nasi lemak. Takkanlah bau benda lain. Okay, sambal dia dah ada ikan bilis dengan bawang sekali. Babe, aku suka sambal macam ni. Sebab apa? Sambal dia, kita dapat rasa dia ada bawang-bawang tu. Macam panggil apa dengan sambal ni, aku lupa. Biasanya sambal tumis tu, apa panggil? Sambal tumis bawang dengan ikan bilis. So, memang sedap sambal dia. Rasa-rasa ya. Not bad. Dengan harga macam ni, podeh pun podeh kan. Rosak sedap eh. Terasa nasi lemak eh. Puluh-puluh dah ni aku makan. Jangan lupa, kau boleh dapatkan dekat Kampung Baru, Man Cafe, Asam Pedas Kampung Baru. Nak kata macam nasi lemak biasa, ya memang dia nasi lemak biasa. Dan kalau kau makan dengan segi dua, jangan beli satu, beli dua. Bau duit dia bau sen. Kenyang pun kenyang. Cukup sambal dia. Pedas, manis, masin tak ada lah. Kena lemak pula nasi. Sumpah tak tipu. Osas sodap eh. Mm-hmm.
Sorry babe, berpeluh-peluh makan. Pedih tak pedih? Aku nak minum kopi yang kat ni. Okay, sikit lagi guys. Alhamdulillah. Habis juga babe. Okay guys, aku dah habis makan. Nasi lemak dia cukup rasa, cukup pedas, cukup manis. Semua benda cukup. Nasi lemak dia tak biasa. Nasi lemak dia tak luar biasa. Nasi lemak dia bukan biasa-biasa. Okay guys, aku tak nak cakap banyak. Aku bagi rating 7/10 untuk nasi lemak ni. And apa lagi aku cakap? Tak ada. Itu saja. Okay, jangan lupa like, share and subscribe video kami Intime Visual Channel. Bagi sesiapa yang dah like, share and subscribe video kita, kita orang ucap terima kasih banyak. And terus support kita orang. Buat masa sekarang kita orang dah ada 330 subscriber. Woo! Okay, terima kasih banyak. Itu saja daripada kami. Nantikan video seterusnya. Assalamualaikum. Mangga. Nasi lemak 30 bungkus. Snap. Really nigga. Siap terus babe. Nasi lemak. Sedapnya.